Platform kampanye The Politik dengan kecerdasan buatan generatif atau pemilu AI diharapkan dapat membantu demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik dan kompetitif. Kehadiran pemilu Artificial Intelligence atau AI diharapkan dapat membantu demokrasi Indonesia menjadi lebih baik dan kompetitif karena para caleg akan memiliki kesetaraan dalam berkampanye. Selain itu, platform ini diharapkan menurunkan biaya politik yang tidak efisien dan kurang tepat sasaran. Hal itu karena dengan platform ini, para caleg dapat berkampanye sesuai dengan karakteristik dapilnya, sesuai kebutuhan konstituennya. Pemilu.ai mengklaim bahwa dapat menjaga keamanan data dari para penggunanya sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Dan menggunakan platform ini, demokrasi di Indonesia bisa menjadi lebih baik, lebih kompetitif, karena para caleg akan mempunyai level playing field. Ya, para caleg akan mempunyai kesetaraan dalam berkampanye. Selain itu juga kami ingin agar politik biaya di Indonesia yang selama ini tinggi, karena tidak efisien, karena banyak aspek-aspek yang kurang tepat sasaran, menjadi turun, ya, menjadi lebih murah biaya politik di Indonesia. Founder Pemilu AI menyatakan adanya platform membuat para caleg dapat menjalankan proses demokrasi dengan sehat dan berintegritas. Selain itu, para caleg dapat membawa gagasan kepada dapil mereka masing-masing berdasarkan data yang dihasilkan dari teknologi AI.